Okey, hari ni kita di Shah Alam. Kita nak pergi jumpa dentist, klinik pergigian iDentist nombor 212 Jam Laman Seri Business Park, Section 13 Shah Alam, Selangor. Jadi, kita dah parking kereta. Parking dekat sini sangat senang. Banyak parking walaupun hari bekerja. Okey, jadi kita terus pergi dentist. Senang saja ke sini. Jadi, kita lihat Laman Seri Business Park 212. Jadi sepatutnya tingkat 2 lah. Jadi kita pun terus bergerak. Klinik pergigian iDentist, operating hour Monday to Friday 10 sampai 9 malam. Jadi kalau siapa nak, banyak macam-macam, ada restoration, dentistry, cosmetic, dental, prosthetic, oral surgery, ortho, braces, semua boleh. Jadi kita naik tangga lah. Buat apa kita naik tangga? Ada lift. Okey, kita naik lift. Jadi kita tekan lift kita. Okey. Ni dia klinik pergigian. Itu doktor punya pembantu rasanya. Jadi kita pun tekanlah doorbell. Doorbell sudah ditekan. Pintu sudah dibuka. Kita pun tolak. Assalamualaikum. Okey, kita akan masuk ke dalam treatment room nombor 1 dan bersama dengan Dr. Aizan. Cuak. Boleh ke check gigi tanpa buka face mask? Mana boleh. Ingat ada pandangan X-ray ke apa? Nak check betul ke? Kan main-main ni. Boleh check betul ke? Okey. Tapi tak nak cuci, nak check. Nak check. Dia takut punya. Tu doktor kena pakai PPE. Buka mask. Nervous. Syafi siapa yang buat selalu? Aizan lah dan akhirnya surgeon lah kan? Okay, ready Kena first. Kita buat surgery hari ni. Oh my god. Pakai lah. Okay, kita buat manual surgery. Boncah punya gigi. Tak payah pakai PPE ke yang face shield tu? Ada tapi panas lah. Saya tak boleh nak bernafas. Zoom ke? Tak panas. Ada kat reflect. Dah buang sebelum gigi bosu. Bila dia buang? Lelaki tu. Tadi tak pernah, tak pernah. Wah, bila nanti bila dah tumbuh tu sakitlah gusi. Bila last tumbuh gigi bangsu Aizan? Usually, kecil something tu last lah. Kalau tak ada ni, kita orang tak ada. Alhamdulillah. Dan bawah atas ada, bawah tak ada. So, sama ada tak ada ataupun infected kat dalam lah. Okay. So, kena confirm dengan X-ray. So nak buat X-ray maybe? Boleh buat X-ray? Boleh. Okay, saya akan buat X-ray. Sekarang ni macam ni? Boleh? Jom kita buat X-ray. X-ray ni tak cocok apa-apa kan? Ada, dikocok kat tangan sikit. Ha? Main-main dia dah tu. Dekat tangan, dekat buntut. Okay, so X-ray kat mana? X-ray kat mana? X-ray kat pakai tu. Okay, boleh jalan? Ini tempat X-ray dia lah. Dia canggih, ni alpha, gamma. Dia X-ray untuk apa? Nak tengok ada tak gigi berlubang. Confident. Betul. Kalau ada gigi berlubang lah. Ya,
Dia terasa tak? Okey. Okey. Duduk. Duduk kan? Tak dapat. Boleh tak saya dah buat tadi. Okey. Baju ni berat lah. Serius? Boleh pakai. Betul. Doktor nama apa tu? Anas, nama apa? Mus. Okey. So, datanglah ke klinik Aizan ni. Special ni. Okey. So, dia ada tempat tu. Okey, tunggu sekejap. Saya kena pusing. Ya. Lepas tu? Nanti dagu nak kena letak atas ni. Ini pula nak kena gigit. Gigit ujung je. Okey. Ini sangat. Sini nasi. Kesalah. Ini ni. Ha, kesalah. Okay. Tinggi sangat ke rendah? Okey, okey. Just sikit kamera. Ha? Kamera jom lah sikit. Ya. Dia sini ah. Tu ada muka ada X-ray. Cuba sini. So dia adjust kepala. Dia adjust. Okey. Alright. Nanti macam mata eh. Okey dah hujan mata. Kena gigit. So, tangan okay, pegang kat bawah. Semua tinggal dua orang. Okey. Kita semua kena keluar. Hujan mata dia. Okey. Oh. Okey. Kita tunggu. So, dia dari sana eh, dia kontrol. Dia dari luar. Selalu ke orang X-ray gigi? Selalu. Selalu? Oh, sehari berapa banyak kali? Selalu. Selalu ke orang pakai braces tu sebelum pakai braces kena X-ray. Selain braces, orang orang X-ray untuk apa? Untuk buat mana oral surgery. Mana? Oh, tu dah habis dah. Okay. Dah habis dah. Okay. Boleh cabut baju exercise ya. Baju exercise. Ni lah. Ada 5 kilo ni. Over. Okay. So settle. Ini dengan gigi ya. Boleh tengok gigi. Okay, dok. Tengok gigi tengah proses. Ini doktor boleh explain. Rupanya Jeff ada gigi bonsu. Ada? Oh. Ni. Tengok ni gigi ni cacat ni. Gigi cacat kan ni. Macam mana? Oh. Ni gigi dia. Tapi kena buang ke tak payah? Tak payah. Kalau dia tak problematik, tak cause any problem, so just leave it je lah. Yang atas keluar, yang atas keluar. Atas okey. Atas okey je. Bawah je cacat. Bawah dia infected tapi sebab dia tak keluar, so okey. Kalau tak kena, kalau infected kita kena potong. Kita kena keluarkan. Kena keluarkan lah. Kalau berlubang macam nak tengok dalam sini eh? Dia kalau macam dia duduk kat dalam ni, dia tak ada risk untuk berlubang lah. Sebab dia covered dengan gums, dengan bone semua kan. So dia tak ada, tak benar berlubang. Dia tak sempat nak keluar pun. Still ada bone kat atas tu. Tapi dia penuh kan? Dia dia ni yang biasa impact dia tolak yang ni atau ni tolak ni tu yang sakit tu kan? Sometimes betul. So dia push gigi ni sampai yang kat depan ni pun boleh jadi crowding. Ni antara contoh macam identification kalau mayat-mayat pun macam tu kan, nak tengok jenis-jenis bentuk gigi pun boleh juga kan. Betul. So apa lagi yang kita boleh tengok daripada X-ray ni? Tak ada. Gigi je tak ada lubang. Lubang tak ada. Akar-akar pun boleh tengok kan. Akar-akar semua pun okey. Wow. Saya punya bone level pun okey. Tapi ada banyak gap lah. Kenapa dia ada macam tadi ada tak banyak gap macam ni? Hitam-hitam ni. Ni signs of macam bone resorb sikit. Tapi tak banyak lah. Sikit je. So ini perlukan regular scaling je lah. Scaling. Scaling ha. Okay. Boleh lah buat scaling terus. Scaling nanti. Itu kiranya ni macam receding gum juga lah. Yes. Macam nak tengok daripada sini kena pakai braces tak adalah yang tak boleh tengok lah. Tak ada. Tapi you bukan Joe.
Jongang. Okay. Thank you. Satu nombor lagi. Dengan mana dengan doktor? Okay. Thank you. Doktor dengan Sukri. Husband doktor. Okay. Ada dia nyobo. Aku suruh dia jangan keluar, jangan tapi keluar. Tapi klinik-klinik tak nampak lah, tak ada. So, kena confirm dengan X-ray. Okay. So, terlalu buat scaling ke apa ni? Tak. Cukup lah. Okay, kita dah bayar. Kita punya bil. Kita katakan thank you kat doktor lah. Ke ada patient? Doktor dah tak ada. Doktor dah tak ada. So, tak apalah. Okay. Bye, doktor. Bye. Thank you for coming. Okay. Baru nak lunch. Okay, Michael. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya.